gimana hari ini? Alhamdulillah om, lagi ada hoki om, juara dua, tetap semangat. Kalau mau curhat belakangan. Kabar Arena. Soft launching di acara Arena 26 Februari 2023 baru saja usai. Menggelar 20 kelas dengan 3 hadiah utama motor terbaru. Sukses digelar. Jatur dan kawan-kawan sebagai owner di acara Arena merasa bangga. Peserta yang datang kali ini beragam. Dari blok tengah, Sinroni juga hadir. Dari blok barat, juga dari luar pulau hadir di sini. Tentu dengan membawa burung-burung terbaik untuk menjadi yang terbaik di kelas yang mereka tuju. Kali ini pun di acara Arena sukses menggelar dua kelas eksibisi di Murai Warna dan Murai Ekor Panjang. Mulai Ekor Warna menghadirkan dari Cirebon, Jabar, Jabodetabek, bahkan luar pulau. Dan tentu dari Malaysia yang datang juga sebagai juri menjadi pesertanya. Kelas ini menjadi tontonan dan menjadi oase bagi para peserta yang turun di kelas Murai Taru. Para juara terlihat sangat semeringan, puas dan senang dengan hasil yang ditentukan oleh juri. Terlebih di kelas utama, secara keseluruhan lomba berjalan aman dan lancar. Peserta puas, setia untuk menuntaskan jadwal burungnya berlomba. Kesan pertama dari di acara Arena cukup menggoda. Dan mereka bertekad untuk kembali lagi ke sini di acara yang berbeda. Tentu grand launchingnya di acara Arena yang tentu menyuguhkan settingan lomba dan hadiah lebih mewah dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua Kicau Mania yang sudah datang, sudah mensupport, buat para media, buat semua yang support saya, kami di acara mengucapkan terima kasih banyak yang nggak bisa kita sebutkan lagi. Dan untuk kekurangan kami di acara, baik semuanya, jamuan dan segala macam, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kami akan jadikan evaluasi saat grand launching agar bisa berkembang. Thank you.
mau curhat belakangan.